Siapa punya bang? Zizan. Zizan punya. Kadang-kadang kat sini main-main artis. Main artis, bukan kaleng-kaleng. Tuaci punya. Itu Zizan. Spek rahsia. Hi guys. Kita nak pergi ke mana ni Abang Ipin? AMS. AMS. Oh, dekat je dengan... Aduh, dekat je dengan Tune Boss. Kat sini-sini je ke apa? Oh, bukan. Kayu Ara Damansara. Okay, so jom. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat AMS. Jom kita tengok macam mana kat dalam. Ni orkes spare part Melayu termasuk. Ni bos dia. Korang jangan salah faham, dia bukan Cina eh. Dia Melayu eh. Tadi ingat masuk-masuk Cina. Kita di sana ya. Itu memang macam Cina tapi ada Allah Muhammad lah. Kedai bangsawan sikit. Kedai bangsawan. Tak adalah bangsawan je. Kita ada juga simpan barang biasa-biasa. Tapi kebanyakannya kita banyak simpan original part. Contoh macam Brembo. Lepas tu Kindred punya part semua original. Kita tak ada banyak simpan barang kopi lah. Kita dah beroperasi dalam 12 tahun. Memang dekat sini je daripada dekat awal beroperasi? Dekat sini je 12 tahun. Kalau nak ikutkan daripada kedai awal, kemungkinan umur saya... Nampak 20 tahun. Pengalaman dalam bidang motor lah saya 20 tahun. Daripada bawah, daripada asas, kerja dengan orang. Lepas tu buka bengkel papan. Buka bengkel papan? Bukan bengkel papan. Buka bengkel tepi rumah. Lepas tu berpindah kepada Ingat jual papan tau. Buka kedai apa? Kedai motor. Kecil-kecil lah. Kita direct daripada kita ada nama dalam Holy Malaysia. Lepas tu kita delay dalam rumah racing boy. Macam minyak pun kita dari memang direct daripada apa? Motul Malaysia. Castrol, Lipun. Memang kita ambil yang branded-branded je lah. Dan jenama-jenama biasa ada juga tapi dekat kedai sana. So betul lah. Maknanya kedai yang ni kedai bangsawan. Memang kalau orang cakap, kalau AMS ni banyak orang cakap, AMS kedai bangsawan. Tapi sebenarnya tak. Barang-barang yang murah pun kita ada. Try class, nak yang bangsawan pun ada. Nak yang tak bangsawan pun kita ada. Macam rim daripada bangsawan. Bangsawan dalam cermin tu semua. Dan yang tak bangsawan pun kita ada. Atas ni. Semua adalah, complete, senang. Senang, dari A sampai Z, insyaAllah ada. Tapi kalau kat kedai ni kebanyakannya tayar kita simpan yang banyak customer wild minat lah. Kita kat sini kita punya strategi adalah customer datang pasang siap. Hantar buat package modified, pasang siap. Dalam 3-4 jam siap. Kita tak ada nak ambil 2 hari, 3 hari. Kalau package J-Root pun kadang-kadang dalam 1 hari kita boleh siap. Sebab kita dah ready barang. Head kan. Orang nak head yang dah siap putih tu. Kita pungut. Sebab tu kita ready semua barang-barang yang performance. So diorang nak gear buat apa, diorang nak crankshaft apa, diorang nak block apa, diorang nak head apa. Issue dah ready. Lepas tu pasang semua. Pasang-pasang, dyno pun ada. Terus siap. Settle lah. So tak payah nak pergi mana. Betul. Dalam satu tempat semua benda ada. Dalam contoh buku spek saya ni. Buku resipi Y15. So start daripada 360 sampai ke
Spek Zizan pun ada. Spek Zizan. Oh, okey. Spek Zizan pun ada. Spek Aceh pun ada. Zizan pun pakai ECU Timbos kan? Zizan dia ada 4 biji motor. Ha. Dan kesemuanya pakai Timbos. Dia memang minat dengan Timbos sebab dia punya banyak function. Kesedapan dia tu. Kesedapan dia. Lepas tu acceleration dia best. Nak bawa pun tak ada nak senggut-senggut ke apa. Lepas tu dia memang ada disketion dekat sini lah. So tu dia. Memang macam-macam ada. Tadi memang dalam perjalanan Abang Ipin memang dah cakap lah, dekat sini memang ku. Kalau datang sini memang rambam mata. Memang betul lah. Kalau bukan masawan. Bukan masawan. Contohnya daripada RM38 je. RM38. Ha. Bukan depan saja, depan belakang. Oh ya, yeah, depan belakang. Ah, RM38. RM38 untuk depan belakang ah. Ah, contohnya kalau yang nak bangsawan pun kita ada. Kita ada hair, kita ada gaffer. Okey, contohnya ini clippers, contohnya yang ni Brembo, semua original dalam ni. Dan kalau kita nak master pump biasa, kita ada RCB. Ada tim-tim kaprik lain datang sini juga macam ni. Ada juga. Okay, so maknanya macam ni, senang cerita. Kalau tempat lain tak ada, datang je MS. Tentu lah. Jadi contoh lah kan. Sebab apa kita modify dalam masa beberapa jam saja. Sebab apa, yang biasanya nak ambil masa modify adalah porting head. Head yang makan masa 2-3 jam. Kadang-kadang orang sampai setengah hari porting head. Betul. So kita dah ready kan contohnya head. Yang dah siap. Okay, contohnya head Umar Racing. Kan, kita dah siap porting nasty. Nampak? William Cooper. So, kita tengah gembal, pasang je lagi. So, macam crankshaft. Ambil pasang. Ambil pula yang spek basic. Kalau orang nak buat spek basic highway, setengah jam dia siap. Pasang ECU, masuk map, tak perlu dyno. ECU Timbos banyak memudahkan lah sebenarnya. Banyak-banyak benda. Pink macam menarik, tertarik hati ni dengan skru yang warna-warni. Macam boleh buat buah rantai kan? Kita nak pergi kedai lagi satu. Sekarang kita nak pergi kedai dia lagi satu. Katanya dekat ujung ni je. Alah, dekat je. Asal dia, kita dah 11 tahun lebih. Oh, ni kedai pertama lah. Ni kedai pertama lah. Sebab tu MM Motopark sana, MM Bantek. Kat sana tu baru setahun lebih je. Sebab orang yang ketiga sini. Oh, sebelah dia je? Saya dengan partner tu. Partner dia adalah adik. Adik? Adik perempuan. Ni ke? Ni rumah saya. Oh, ingat ni adik. Inilah partner saya dan adik saya. So, sini memang agak berkira. Busy sikit lah kat sini kan? Sebab semua motor buat. Dan part-part semua kat belakang. Kat sini dia lebih banyak barang sebab tak ada tempat dyno kan? Tak ada tempat dyno. So, ni. Hai. Hai. Ika. Hai Umu. Oh, dia lah partner saya dah lama. 12 tahun. Dan dia experience. Experience motor? 14 tahun. Saya 20 tahun lah, dia 14 tahun. Bawah ni semua spare part dan ni sini boleh record. Tak apa ke? Boleh. Tak apa kan? Tak ada privacy. Tak ada eh. Boleh je lah, banyaknya barang dalam, dia. Boleh tengoklah kalau yang tak mengenali AMS lagi, boleh tahu AMS punya simpan spare part yang jenis kecil-kecil punya part. Kecil-kecil pun ada, semua ada. Dan kalau tengok sini, and kalau contohnya ada staff baru, dia datang kerja pun dia panik. Yelah. Dia tengok mana nak cari barang, mana nak cari barang. Okay, so sini kita punya office kecil kita. Hai. Dan kita ada kad. Tingkat atas pun ada. Oh, tingkat atas pun ada. Sini lebih kat spare part lah. Kalau terror lah. Okay. Tengoklah kat sini. Okay. Tengok sini pun dah pening tau lah. Tahu tak apa. Kan, tengok. Macam kat sana semua wire. Sini ada macam-macam lah. Kita lah. Sini dia pun. Ush, sampai dah tak ada tempat letak. Barang panas kan? Dia duduk depan. Barang panas. Nak naik store kat atas tu? Kita nak naik store ni kat atas. Sample. Okay. Okay, ni sample.
Nak tengok stock jom. Belakang ni baru sampel je. Jadi agak terawat sikit kita belum ni. Sebab siapa? Kita baru nak bila so, kita nak cari kedai lain. Oh, ni dah terlampau banyak sangat. Dah terlampau pack. Ha, tadi tengok bawah dah terkejut kan? Ha. Ha, kita tengok atas lah. Okay, stock dia. Ha. Overload. Stock dah overload dan di sini lah kita punya store. Banyaknya. Sebenarnya kita ada store lagi satu. Oh, ada lagi eh? Ada lagi sebab sport ring kita terpaksa pindah. Oh. Sebenarnya sport ring kita dah terlampau banyak. Terlampau banyak. Ah, kita terpaksa pindahkan sport ring kita ke tempat lain. Hmm. Ah, store saya sewa belah sana tingkat 3. Dan saya sewa untuk staff punya. Kalau awak nak promote ada nak minta orang tanya kerja kosong ke apa? Ha, kalau ada kerja kosong ke? Memang saya tengah cari storekeeper ni 2-3 orang. Ha, nampak. Okey, ada kerja kosong dekat AMS. Dia nak cari bos nak cari 3 orang lah. Storekeeper. 3-4 orang lah. Sebab kita ada hostel. Hostel bagi. Hostel kita sewa dekat belah sana juga. Tingkat 3 kita dah siapkan dekat bilik kita dah siapkan katil, almari, lepas tu ruangan tengok TV, ruangan makan dan estro semua ada. Wah, syok tu. Tinggal berak cangkung ni. Tinggal berak je. Okey. Wah, tengok ni overload juga ni. Dah sampai kat tangga-tangga dah ni. Sampai kat tangga dah. Pasport ring pun dah sampai selit kat sini. Pasport ring bangsawan pun dah bersih-bersih. Ni semua dah ada customer, dah ada orang yang order dah ni, belum lagi lah. Tu office agak tak. Sini saya tak ada orang lah. Bukan tak ada orang, ada orang. Oh, ada. Tapi jarang duduk dalam office. Sini sebenarnya office saya tapi saya tengah rombak balik. Sini ada sikit cover set original dan sini sebenarnya studio untuk kita buat live. Photo shoot live. Photo shoot ke apa? Ini office kita. Pasal ini bilik meeting. Sebetulnya bilik meeting ni meja dia panjang. Meja dia dah kena curi. Meja kena curi? Sebab kita sebenarnya dah 30 orang datang buat bilik meeting ni. Sekarang dah 30 orang staff. So AMS ni di kedai Melayu okey. Sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak barang, sangat-sangat best kat sini. Kalau datang dah petang, macam ni lah kelang kabut dia. Kelang kabut kalau datang pagi, insyaAllah bersih lantai ni. Dah petang, diorang dah pergi. Dia nak tutup dah kan, 7.30 hari ni. Yang kedai ni fully sponsor color dan signboard. Dan only fully sponsor daripada Castrol ni. Alright guys, so AMS ni dia pun ada YouTube channel. Nama dia AMS TV ya tadi? AMS TV. AMS TV. So korang jangan lupa subscribe. Yang selain daripada tu apa lagi? Kita ada Instagram AMS_motopart dan FB AMS Motopart dan page AMS Motopart Sdn Bhd. Okey. So korang kena follow kat situ. Kat situ memang selalu ada update lah kan? Hari-hari. Hari-hari. Dan hot item, new item, apa pun kerja, job, semua kita update. Semua update. Okey. So korang boleh follow ramai-ramai. Terima kasih kerana datang AMS. Kedatangan anda amat saya hargai dan terimalah video pendek daripada saya. Okey. Alright, terima kasih kat bos. Fakrul. Tu rumah bos, tu rumah bos. Ni rumah dia. Melayan kita orang dah berapa jam ni kat sini dah. Okay, bye. Bye. Okay. Bye. Alright, so jam kita banyak. Okay. Tadi bos dia baru lepas bagi tahu ping yang diorang ada sekali servis towing. Ha, so AMS bike towing guys. So, ada orang ke? Oh, tak ada orang. Okay. So, kiranya AMS ni kira macam one stop service tau. Semua benda macam-macam ada dekat sini. Daripada korang nak servis motor, nak upgrade motor, sampai nak towing motor pun ada dekat sini. Barang-barang spare part semua memang banyak gila. Korang tak payah nak pergi lain tempat lagi dah. Korang datang je dekat sini, memang ada macam-macam. Korang nak buat spek arnab, spek kura-kura, semua benda korang boleh buat kat sini. Yang penting boleh siap dalam masa satu hari. Okeylah. So, Pira saya sampai di sini saja lawatan ping ke AMS kali ni. Yang paling penting, korang jangan lupa hit notification button untuk notifikasi video-video terbaru Redah Map Ping. Sampai berjumpa lagi di lain video. Jangan lupa subscribe guys, gratis. Bye.